Anak didik Pep Guardiola, Vincent Kompany, masih kesulitan untuk bersaing di Liga Inggris. Vincent Kompany merupakan sosok pelatih yang sukses membawa Burnley promosi ke divisi teratas Liga Inggris. Pada musim lalu, Burnley menjadi juara Championship setelah mengumpulkan 101 poin dari 46 pertandingan. Sepanjang musim, tim asuhan Vincent Kompany itu hanya kalah 3 kali. Namun dalam 2 laga perdana di Liga Inggris, anak didik Pep Guardiola itu gagal mempersembahkan kemenangan bagi timnya. Klub yang dijuluki The Claretts itu dihajar oleh Manchester City pada laga perdana dengan skor 0-3. Kemudian, ditekuk oleh Aston Villanya Unai Emery dengan skor 1-3, Minggu, 27 Agustus 2023. Dua kekalahan itu membawa Burnley menempati peringkat ke-18 dan berada di zona degradasi. Sementara itu, pada pekan selanjutnya nanti, lawan mereka juga tak mudah, yaitu Tottenham Hotspur. Duel antara Burnley versus Tottenham Hotspur akan dilaksanakan pada Sabtu, 3 September 2023, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Tottenham Hotspur sedang menjalani masa-masa indah bersama nahkoda baru, Ange Postecoglou. Spurs berada di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Inggris setelah mengumpulkan 7 poin dari 3 laga. Penampilan mereka juga terlihat menjanjikan dengan pemain-pemain anyar seperti James Maddison dan Nicky van de Ven. Tentu, The Claretts harus waspadai jika tak ingin kembali menelan kekalahan, dan tanggung jawab besar itu akan diemban oleh Vincent Kompany. Namun sebelum bertanding melawan Tottenham Hotspur, Burnley terlebih dahulu akan tampil di ronde kedua Piala Carabao melawan Nottingham Forest. Pertandingan antara Nottingham Forest versus Burnley akan dilaksanakan pada Kamis, 31 Agustus 2023, pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!